bahwa untuk saudara Andre Rosiade diminta klarifikasinya besok hari di Majelis Kehormatan Partai Gerindra untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan permasalahan yang ada di besok itu kan baru berita acara klarifikasi saja. Jadi lihat besok setelah klarifikasi kemungkinan ya baru akan disimpulkan apakah kemudian ada langkah-langkah. Jadi begini, kan itu kan sudah banyak di media massa dan menarik perhatian masyarakat. Nah, di internal Gerindra sendiri juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mesti kemudian diklarifikasi oleh yang bersangkutan supaya clear di Majelis Kehormatan. Ya, bahwa untuk saudara Andre Rosiade diminta klarifikasinya besok hari di Majelis Kehormatan Partai Gerindra untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan permasalahan yang ada di besok itu kan baru berita acara klarifikasi saja. Jadi lihat besok setelah klarifikasi kemungkinan ya baru akan disimpulkan apakah kemudian ada langkah-langkah. Jadi begini, kan itu kan sudah banyak di media massa dan menarik perhatian masyarakat. Nah, di internal Gerindra sendiri juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mesti kemudian diklarifikasi oleh yang bersangkutan supaya clear di Majelis Kehormatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!